apa kabar? Baik. Hai. Ketemu lagi di Let's Play with Nyam Nyam. Hari ini kita ketemu lagi dengan adik-adik di MNC TV pastinya untuk bagi-bagi hadiah. Yeay. Karena acaranya seru banget, bukan cuma gerak-gerak olahraga tapi kita akan bagi-bagi hadiah. Yes. Ada hadiah apa aja? Banyak banget, ada tab, ada voucher, ada uang jutaan rupiah. Yeay. Ada upgrade Atlantis Ancol. Grand prize-nya apa, Bang? Legoland Malaysia. Yeay. Luar biasa banget ya. Nanti kita akan main di 3 games di Let's Play with Nyam Nyam ini adik-adik. Yes, yes. Yang pertama ada Post in the Wall, ada Nyam Nyam Race dan Nyam Nyam B. Oke, guys. Tadi kan hadiahnya banyak banget. Hadiah itu semuanya dipersembahkan oleh Nyam Nyam. Hai, pastinya semua sehat ya. Sehat banget. Adik-adik juga pasti sehat banget hari ini. Karena kalau pagi-pagi kan kita harus olahraga biar makin sehat. Langsung aja kita akan lihat siapa yang akan bermain di Let's Play with Nyam Nyam episode ini. Kita kenalan yuk sama pesertanya. Ya ampun, koleksi tato kamu banyak ya. Iya dong, bagus kan tatonya. Aku juga punya nih tato aku gambar naga lebih bagus dong. Aku juga mau dong, caranya gimana? Gampang banget, kamu tinggal makan Nyam Nyam rasa apa aja. Langsung deh kamu dapat koleksi tato seru dari kemasan Nyam Nyam. Ini aku masih punya satu nyam-nyam ice dream-nya lagi. Coba buka, kamu dapat tato gambar apa? Hore, aku dapat tato gambar Satria. Nah, tambah semangat kan? Yuk kita main lagi. Ayo, tapi ntar antar aku beli nyam-nyam yang banyak ya. Oke, kami dari SD Tarsisius Vireta. Kami dari SD Santo Mikael. Dukung kami ya. Yes! Ya, peserta kita episode kali ini. Langsung kita akan masuk di game yang pertama adik-adik. Namanya Post in the Wall. Oke, kita lihat gimana cara main. Mana? Post in the Wall. Di games ini, kamu harus menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh CGR. Tapi sebelumnya, kamu harus melewati rintangan wall. Lalu pencet bell untuk menentukan siapa yang berhak menjawab pertanyaan. Benar atau salah akan ditentukan oleh apa yang jatuh dari Giant Cup. Jika jawaban kamu benar, akan dijatuhi stick dan lawan akan disiram krim. Tapi hati-hati, kalau jawaban kamu salah akan disiram krim. Sedangkan lawanmu disiram stick dan poin berpindah ke tim lawan. Langsung kita akan mulai permainan Post in the Wall. Kita adik-adik di rumah perhatiin. Pertanyaan nomor satu adalah. Pertanyaan adalah, tolong diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Apa bahasa Inggris dari buah nanas? Bentar, itu pertanyaannya, jangan mulai lari dulu. Kita akan hitung 3, 2, 1. Silakan. Go, 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 go. Apa jawabannya? Pineapple. Oh, gimana, gimana? Kita harus rembukan dulu nih, ya, harus rembukan. Maaf. Kak John, benar atau salahnya biarin mereka berdiri. Ya, silakan aja. Jason sama Gregorius. Dipakai Jason, Gregorius. Dipakai ya, dipakai kacamatanya. Ya, Jason menjawab pineapple. Itu tengah tuh. Kita akan lihat. 3, 2, 1. Satu. Ya. Selamat buat Jason. Yeay. Kita sekarang masuk ke pertanyaan kedua buat kedua tim di Post in the Wall. Siapa yang baca? Aldi. Yuk ya, perhatikan dua-dua timnya. Dengar baik-baik ya. Yes. Pengendara motor wajib menggunakan titik-titik untuk melindungi kepala. Yes. Nah, pertanyaannya udah jelas. Ayo kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Lagi yang duluan, bentar. Tim biru kalah cepat lagi, tim kuning sudah pencet bel duluan. Jawabannya apa? Helm. Helm. Silakan maju kedua, duanya di sini. Dalam kotak. Ternyata jawabannya adalah... 3, 2, 1. Benar, helm. Yes.
pertanyaan ketiga. Silakan. Oke, siap-siap semuanya. Pertanyaan ketiga, apakah warna lampu traffic light yang mengharuskan kendaraan untuk berhenti? Ya, cukup jelas kayaknya ya pertanyaannya. Jelas ya. Nah, kita hitung sama-sama yuk. Yes. Tiga. Satu. Aduh. Tim lagi yang berhasil memencet bel duluan. Silakan Jason menjawab apa? Merah. Wah. Bukan pineapple. Bukan dong. Oke. Silakan maju ke kotak. It's okay. Langsung kita lihat benarkah jawaban Jason atau salah. Okay. Dan ini dia. 3, 2, 1. Ah, benar. Merah jawabannya. Berarti dari 3 pertanyaan di post in the wall. Yes. Tim kuning 3-3 bisa menjawab dengan benar. Berarti membawa yang menang di game yang pertama ini adalah tim kuning. Dan sebagai bonus, tim kuning karena memenangkan game yang pertama mendapat bonus 1 juta rupiah. Tapi tenang aja Kak Jo. Kenapa tenang? Walaupun yang menang tim kuning, tim biru juga dapat hadiah. Tim biru dapat. Tim biru mendapatkan hadiah sebesar 500 ribu rupiah. Yeay. Tim biru dapat juga loh. Berikutnya nyam-nyam race. Sesaat lagi tetap di Let's Play with Nyam-Nyam.